Tuh, kirinya tuh teman-teman tuh. Kirinya tuh beredan teman-teman ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nyabro di channel Sumirwa. Kali ini saya akan menjodohkan putra ikan ya teman-teman ya. Karena putra ikan kan udah dipetil, kayaknya udah satu mingguan nih teman-teman. Dan karena kemarin kan jodohnya merpatinya warnanya belantung ikan ya, yang darahan kenduktor dan itu ya teman-teman. Jadi sekarang mau kita jodohin dengan yang warnanya pelontang ikan teman-teman. Dan merpatinya udah disiapin dan harusnya sekarang udah ada teman-teman, karena udah disendiriin satu mingguan lagi teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ambil merpatinya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini ya, ini merpatinya teman-teman, cabeannya ini. Kemarin kan jodohnya putra Ica warnanya belantung Megan ya, ya hampir mirip beginilah ya. Dan cuma kemarin itu merpati terakhir ya teman-teman ya, jalur Kenwood, Kyuju dan Thor. Kalau ini cabean biasa, karena kedepannya putra Ica mau dilatih lagi teman-teman. Oke, sekarang kita jodohin lagi ya teman-teman ya, kita jodohkan. Ini teman-teman nih, udah bandel batu teman-teman tuh. Tuh, ceweknya udah lenjah aja teman-teman ya. Kalau mau menjodohkan merpati itu cari cewek yang super lenjah teman-teman ya, biar cepet jodoh teman-teman. Nih, lenjah banget ya tuh. Tuh bro, putra Ica juga bandel banget ya. Kemarin kan karena jodohnya belantung juga bro. Oke, sekarang kita langsung aja lepas ya bro ya. Cuma masih galak bro. Coba lepas aja ya. Tuh bro, lenjeh banget bro. Cuma putra Ica masih galak teman-teman. Tapi biarin, kalau ceweknya udah lenjeh banget begitu, insya Allah giring teman-teman. Tuh, masih galak ya. Oke teman-teman, ntar lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek putra Ica ya, yang tadi siang saya jodohin ya teman-teman ya. Kan putra Ica sekarang udah mau siap dilatih lagi ya teman-teman ya, karena anaknya udah gede dan kemarin udah dipetil dan tadi siang udah dijodohin dengan merpati yang super lenjeh ya teman-teman ya. Dan merpati ceweknya itu sendiri nyari yang warnanya hampir mirip ya teman-teman ya. Kemarin kan putra Ica jodohnya belantung Megan yang darahan Kenwood, Thor dan Kyuju ya teman-teman ya. Cuma ini sekarang jodohannya merpati geberan karena mau dilatih lagi dan kedepannya untuk lomba lagi teman-teman. Dan tadi siang kan masih ceweknya walaupun super lenjeh, putra Ica kalau dijodohin kan galak teman-teman, masih dipatolin. Tapi sekarang kelihatannya ini malam ini udah nggak galak teman-teman tuh. Merpatinya udah jodoh tuh teman-teman ya. Tuh udah berduaan teman-teman ya tuh, udah pacaran. Coba saya cek ya, saya pegang caranya. Tuh teman-teman, malah kayak giring ya. Tapi belum giring teman-teman, karena ini baru malam hari ya. Kan jodohnya tadi siang. Tadi kan masih galak putra Ica teman-teman. Oke. Sekarang udah nggak galak ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman sendiri kalau menjodohin merpati, yang penting ceweknya super lenjeh ya teman-teman ya, insya Allah cepet jodoh dan cepet giring nih. Coba saya lepas ya teman-teman ya. Tuh teman-teman tuh udah nggak galak ya. Tuh bro, tuh merpati udah jodoh ya bro ya. Tuh ya bro ya, putra Ica udah jodoh dan kedepannya tinggal menggiringkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi videonya besok lagi ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya teman-teman ya di channel Sunuguan. Kali ini saya mau nerusin yang kemarin kan Putra Ica ganti jodoh ya teman-teman ya. Karena Putra Ica siap dilatih lagi ya teman-teman ya untuk menjadi player. Karena kemarin udah waktu mabung udah ditenak ya teman-teman dengan darahan Kenwood dan Thor dan Kyukyu ya teman-teman ya. Dan ini kan udah menghasilkan anak alhamdulillah dua pasang ya teman-teman ya. Kemarin kan udah diganti jodoh dan kemarin sempat galak ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah kemarin udah jodoh. Ini satu hari kemudian nih teman-teman ya, malam harinya nih. Coba kita lihat udah giring apa belum ya teman-teman ya. Let's go. Ya teman-teman ya, kita buka ya. Gigi-gigi. Gigi-gigi. Oke. Udah giring teman-teman nih. Ya, udah giring ya, udah tempel ya. Ini yang jodoh baru ya teman-teman ya, yang gantian ya teman-teman ya. Oke, coba kita ntar kita pemburin ya teman-teman ya, ke merpati yang lain coba. Oke, coba ke sini nih. Ya teman-teman ya, kita pemburin ke suplai giga nih teman-teman. Tuh, kirinya tuh teman-teman tuh. Kirinya super edan teman-teman ya tuh. Teman-teman tuh. Teman-teman ya. Kirinya teman-teman tuh. Tuh super edan ya teman-teman ya. Mantul teman-teman tuh. Wih. Mantap banget teman-teman. Gigi. Tuh bro tuh, tuh. Tuh bro, Putra aja tuh kirinya tuh bro. Tuh. Teman-teman tuh. Mantap banget ya kirinya ya. Tuh teman-teman tuh. Kirinya super edan teman-teman tuh. Ya teman-teman tuh. Tuh. Mantap banget teman-teman. Mantap aja teman-teman ya. Kirinya teman-teman. Oke. Coba kita panasin lagi. Eh, dikira itu jodohnya teman-teman. Ini teman-teman, tuh. Teman-teman, tuh. Oke. Dikira jodohnya tuh teman-teman. Dikira Splendida teman-teman. Karena Splendida hampir mirip ya teman-teman ya. Ini teman-teman tuh. Hampir mirip pelantung ya. Tuh, kirim aja teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunuka aja bro ya. Mantul. I'm walking around in the circle of life, doing things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to put from the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put from the left side?